Dijuluki surga tropis di timur Nusantara, Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dengan 76% wilayahnya merupakan perairan. Sebagian besar masyarakatnya hidup di wilayah pesisir dan pelabuhan, sehingga terkendala jarak dan biaya, terutama dalam mengakses layanan SAMSAT di perkotaan. Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD dan Jasara Harja berkolaborasi dengan Bank BRI, BNI, dan BPD Maluku Utara menciptakan dua terobosan layanan SAMSAT. E-SAMSAT Maluku Utara adalah aplikasi mobile yang dapat diunduh dengan Google Play Store untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana saja dan kapan saja. SAMSAT Apung adalah layanan SAMSAT di atas kapal menggunakan kapal Bahtera Seva 3 milik Bank BRI yang dimodifikasi layaknya SAMSAT pada umumnya untuk menjangkau masyarakat pesisir dalam mengakses layanan SAMSAT. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi menyeberang pulau hingga mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi menuju kantor SAMSAT di perkotaan. Untuk tahap pertama, SAMSAT Apung melayani masyarakat di 9 pelabuhan di Kepulauan Halmahera Selatan, yakni Labuha, Batang Lomang, Mandioli, Madopolo, Babang, Saketa, Kayowa, Palamea, dan Doko. SAMSAT Apung merupakan inovasi SAMSAT di atas kapal pertama di Indonesia dan mendapat rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Inilah sinergitas seluruh instansi dalam menghadirkan pelayanan SAMSAT yang lebih mudah dan menjangkau seluruh masyarakat Maluku Utara.